Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua yang menonton video saya ini. Bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Okey, sekarang ni saya berada di Kulai untuk pergi ke Pinewoods 7 Iskandar dekat Johor Bahru untuk ada bengkel pemasaran YouTube lah bersama dengan Brother Kado atau nama sebenarnya Fadil kalau tak silap saya benda ni. Dan saya berada di dalam kereta menaiki Grab bersama dengan Khairul Anwar, iaitu rakan kawan adik saya, iaitu Hamdi. Apa khabar Kai? Kau baik. Saya sekarang ni berada kat dalam tempat dia ni untuk buat ni. Oleh itu kita akan tunggu sampai dia sampailah untuk tengok seminar tu. Memang best kado. Kalau kita tengok perjalanan cerita dia memang kita dah tahu. Kalau daripada saya tonton video ni memang daripada awal lagi, daripada bulan 6 atau bulan 7 tak silap saya masal kadok ni. Dan insyaAllah saya akan menuju ke Pinewood. Dan sebentar nanti dia akan pandu. Saya akan duduk dalam sampai ke destinasi yang seterusnya. Okay, kita jumpa lagi. Sementara kita menantikan pergi kat Pinewoods 7 tu, kita tanyalah dengan brother kita ni. Dah berapa lama kerja kat sini? Apa? Kerja Grab, dah berapa lama? Kerja Grab memang saya buat part time je. Dah berapa bulan? Part time ni saya dah 4 bulan lebih. Wow, 4 bulan. Okay, sekarang ni saya dah masuk kat alang kawasan Rumah Raya. Nanti so tengoklah suasananya. Masak kat highway best. Tengok tadi. Dah masuk dekat Smart Tech ni memang lah nak kena pas. Ok sayang, kita pergi ke Johor Bahru. Ajak JB, I coming daddy.
sekarang ni saya dah sampai dekat tempat panggung studio untuk bengkel tu lah. Memang tengok suasana ni memang agak cantik sekali benda ni. Memang dah tahu. Nanti aku akan tangkap lah benda ni saya. Aku akan mengulah. Okay, bye. Jadi, sekejap. Wah, perjalanan kita dah kat sini. Tengok anda sekarang. Tapi memang bolehlah. Sekarang ni saya berada dekat tempat ni, dekat dalam rumah seminar ni. Rasanya memang tengok suasana-suasana sekarang ni memang saya berada dekat dalam ni. Boleh tontonlah, nanti saya akan bagikan anda semua satu video ke apa. Memang saya tahu memang sedap ni, memang best. Lagi apa, sex. Ticks. Oi. Tengok saat dekat kawasan ni. Yes. Kadang benda ni memang susah segaklah di cameraman ni. Kadang kita nak di cameraman ni memang agak leceh. Benda ni dalam satu masa. Jadi YouTuber mesti kita sabar kena. Ya, yang benda ni memang senang sikit. Walaupun tidak benar. Anda nampak tak sekarang ni? Tak lain tak bukan pengasal kadok. Ni geng-geng kadok ni. Okay. Yes. Okey, sekarang ni kat belakang saya. Kat belakang saya ni tak like bukan kadok. Aku dah nampak dah benda tu. Thank you.
Kita ada geng jiwa, kita ada geng Mas Kola. Happy ending. Kita ada geng siapa lagi? Ni sebelah ni geng mana? Itu apa? Itu tu geng apa? Kupu-kupu. Geng botak. Okey, saya dulu waktu saya jadi jurata himat negara, sebelum saya buat apa-apa speech atau talk ataupun memulakan kelas, saya akan buat satu gerak ceria tau. You call it gerak ceria. Kalau saya nak buat dekat sini boleh tak? Saya nak record, saya nak masukkan dalam video saya, tapi in order to do that, korang kena letak semua barang korang kat tepi, dekat sebelah kursi kosong korang. So korang kena loosen up lah. Okay, saya buat sekali, lepas tu kita cuba eh. Boleh tak boleh? Boleh! Korang kena participate sebab kita tengah record. Tu ada macam-macam jenis tepuk. Tepuk-tepuk semangat lah, tepuk pengakap lah, tepuk. Apa lagi tepuk ada kat dunia ni? Hak tepuk! Kita ada tepuk. Tepuk-tepuk semangat. Saya demo satu kali, korang tengok eh. So kita buat yang second one dulu eh. Boleh? Boleh! Eh salah, kita buat yang first one terus pergi ke second one, okey? Okey. Dari mula, saya kata sekali lagi, pergi ke second one terus. Tepuk-tepuk semangat! Ha! 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 Sekali lagi! Ha! 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 Sekali lagi! Dia sebenarnya tak perfect mula-mula, tapi along the way nanti kita buat lagi. Bila aku tengok ada yang mengantuk ke apa, kita buat lagi. Dia lama-lama dia akan jadi cantik ya. Sepanjang setahun aku buat Johor je lah, kerja malam-malam je lah. Apa dia? Orang tanya apa dia? Subscribe kawan baru. Ah, subscribe kawan baru, baik. Lagi? Tengok video dia orang. Ho. Apa video kau tengok baru tadi? Ya, kata nak kena 3 minit tapi... Yalah, video apa yang kau tengok? Antaranya, best tak best video kawan-kawan kau ni? Tengok, dapatnya skip eh? Haa, janganlah buat video tak best jadi kawan. Dia cakap, you have to be your own worst critic. Kau kena kritik sendiri kau punya kandungan tu. Orang nak tengok tak sampai habis. Tapi janganlah delete lah video tu sebab kawan upload kan? Then, improve the next one. Okay? Adakah orang tu report sebab privacy? Adakah orang tu report sebab copyright content? Sebelum abang report pun, YouTube dah detect tu copyright content. Abang tak boleh, tak sempat nak. Bila abang nak upload tu, kalau abang dah boleh monetize, dia akan tulis tu kuning. Sebab apa? Lagu itu. Okey, contoh, saya buat review pasal kereta eh. Saya buat review kat kereta, selalu kat mana? Kalau macam launching kereta besar kat mana? Dekat showroom, dekat mall, dekat ni, what we call it? Kuala Lumpur Exhibition Center apa semua. Dah sah-sah DJ akan pasang muzik. Bulan 8 2010. Kan? Bulan 8 2020. Sorry. Bulan 8 2020. So dia akan pergi sampai bulan 8 2021. Okay. So bulan 8 2020 sampai 2021 tu tak cukup. So dia akan ajakkan jadi bulan 9 2020 sampai bulan 9 2021. Maksudnya anggaran setahun tu kena cukup 1,000 orang dengan 4,000 jam tontonan. Faham tak bang? Dia akan anjakkan, maksudnya cukup tempoh setahun abang tu.
Tak payah. Okey okey, lagi sikit tambahan. 365 hari terkini. Maksudnya start daripada hari ni sampai ke tahun depan tak cukup 1000 kan? Besok tu abang punya subscriber cukup 1000 dengan 4000 jam tontonan. Maksudnya besok. Hari ni tak cukup, tapi besok cukup. So abang dah complete lah monetize. Besok tak cukup, lusa pula. Faham tak? Itu yang tadi saya gunakan untuk tempoh sebulan tu. Tapi dia tak kira hari yang sebelum dah tertinggal tu. Bang, dia akan bring forward bang, don't worry. Yes, bring forward. Yes, bring forward. Okay. Nampaknya ni saja video yang saya dapat rakamkan pada semua. Memang terbaiklah itu. Tapi yalah. Saya yang dah tahu bahagian separuh suara, tapi insya-Allah dalam bulan nanti kita akan buat terbaiklah. Insya-Allah. Apa yang dia ajarkan oleh saudara Faidal ni memang hebat dan itu. Begitu azam dia tu. Okeylah. Okey, jangan lupa anda semua pada yang menonton video saya ni, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya untuk banyak lagi video yang menarik. Terima kasih pada saudara kadok kita tahu nama sebenarnya Padil. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya untuk lebih. Okay, terpaksa rush balik ke rumah sebab saya ni malam nanti nak kerja. Maklumlah kita tak tahu waktu ni memang dah satu hari saya duduk dekat sini dah tengah hari dah pukul 1 ni. Okey. Kita akan jumpa lagi. Itu sekejap saja. Semoga kita akan jumpa lagi pada masa pada video yang baru. Okey. Bye bye semua. Bye 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 bye.